Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami lagi di Amans. Pada April yang lalu, pihak Samsung telah memperkenalkan Galaxy Tab S6 Lite dan ia telah dilancarkan untuk pasaran Malaysia pada 30 Mei yang lepas. Berdasarkan tanda harga peranti ini, ia boleh dikatakan tablet dengan sokongan pen yang mampu milik dan ini adalah pandang pertama kami untuk tablet Samsung Galaxy S6 Lite. Melihat kepada paparan, ia dilengkapi dengan skrin 10.4 inci beresolusi 2000x1200 namun hanya menggunakan panel TFT sahaja. Sekilas pandang menggunakan peranti ini, skrin boleh dikatakan agak baik, warna apabila menonton video yang memuaskan, namun jika ingin dibandingkan dengan paparan tablet yang menggunakan LCD, perbezaan yang ketara dapat dilihat dari segi kualiti dan sudut tontonan paparan. Dari segi kecerahannya pula, ianya cukup baik di bawah cahaya matahari. Anda tiada masalah untuk melihat dan menggunakannya. Menjadikan pengalaman pertontonan pada tablet ini lebih imersif adalah sistem pembesar suara yang ditala oleh AKG dan menyokong Dolby Atmos yang membolehkan anda mengubah suai tetapan audio mengikut citarasa pendengaran anda. Dari segi binaan, badan peranti ini diperbuat daripada aluminium yang boleh dikatakan terasa agak solid apabila dipegang. Di bahagian kiri peranti, terdapat butang melalas suara dan butang kuasa untuk menghidupkan peranti. Pada bahagian bawah kanan peranti juga, terdapat slot yang juga boleh memuatkan sebuah kad micro SD yang bersaiz sehingga 1TB. Di bahagian bawah peranti, terdapat port pengecasan USB Type-C dan bicu audio 3.5mm juga disertakan pada bahagian atas peranti. Terdapat dua pembesar suara yang terletak di bahagian bawah dan atas tablet ini. Beralih kepada spesifikasi yang ditawarkan pula, ia dijana dengan chip pemprosesan Exynos 9611, RAM sebesar 4GB, storage sebesar 64GB di samping menyokong kad micro SD sehingga 1TB dan bateri sebesar 7040mAh. Dari segi prestasi, penggunaan membuka aplikasi media sosial terasa lancar tanpa sebarang masalah. Saya boleh membuka dua aplikasi dalam mod dua tingkap dengan lancar. Malah penukaran antara aplikasi juga tiada masalah. Jika terasa janggal pun, mungkin kerana skrin panel TFT yang digunakan. Saya juga sempat menggunakan tablet ini untuk memainkan permainan Mobile Legends. Ia terasa sedikit janggal, namun tiada masalah selemasa yang serius dan permainan dapat dijalankan dengan baik pada tetapan medium. Sokongan minyak kunci peranti menggunakan wajah yang disertakan agak pantas. Namun sayang sekali, tiada pilihan untuk minyak kunci peranti menggunakan cap jari disertakan. Untuk kamera pula, kamera utama dilengkapi dengan lensa 8MP dan kamera selfoto 5MP. Seperti biasa, rakaman dari gambar tablet bukanlah yang terbaik. Kualitinya sekadar memadai dan memerlukan keadaan yang terbaik ketika mengambil gambar. Ia juga menyokong rakaman Full HD pada kadar 30 frame per second. Tarikan utama pada tablet ini adalah stylus S Pen yang disertakan dengan setiap unit peranti ini. Pengalaman menggunakan S Pen ini agak memuaskan. Kemasan matte padanya membuatkan pengguna lebih selesa selain sensitiviti tekanan yang boleh dikatakan agak jitu. Seperti mana peranti Samsung dengan stylus S Pen yang lain, ia juga mempunyai fungsi seperti Smart Select untuk mengekstrak teks dari gambar dan off memo screen yang membolehkan anda membuat nota tanpa menyah kunci peranti dengan hanya menekan butang pada stylus tersebut dan menyentuh terus skrin tablet tersebut. Dari segi penawaran, Tab S6 Lite versi Wi-Fi telah ditawarkan pada harga RM1,699 dan Samsung Malaysia memberi papan kekunci tarugus keyboard cover secara percuma untuk had masa yang terhad sehingga 31 Julai 2020. Jadi itulah pandang pertama Samsung Galaxy Tab S6 Lite daripada saya. Adakah ianya berbaloi untuk mereka yang memerlukan tablet dengan stylus? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.